kasus Nabi yang bunuh diri ini seperti apa ini? Jadi kemarin ada salah satu warga binaan kami yang bunuh diri, ditemukan jam 6 pagi oleh teman-teman regu jaga saat mereka cek penghuni. Jadi sebelum terima regu jaga, mereka melakukan kontrol di sana. Ada salah satu warga binaan yang saat itu sedang menjalani hukuman disiplin karena suatu pelanggaran, dia dan mendirinya. Sebelumnya kasus apa, Pak? Dia kasusnya undang-undang ITE, karena ada penyelenggaraan nama baik. Dan kasus yang pertama sudah putus 1 tahun, ada dendanya 2 juta subsidi dan 1 bulan. Kemudian ada kasus lagi terkait ITE juga. Dan yang bersangkutan pindahan dari rutan Pekalongan kami terima tanggal 31 Agustus 2022. Pas penemuannya seperti apa? Pas penemuannya dia ditemukan sudah menggantung di pintu terlalu kamar. Sudah berapa lama di dalam sel? Dia menjalani hukuman disiplin sejak 17 Oktober 2022. Menggunakan apa itu, Pak? Dia gantung diri menggunakan kaos yang dia pakai. Karena kan kalau orang yang menjalani strap cell maupun mapenaling, tentunya kami batasi barang-barang yang ada di dalam kamar. Tutupan sementara karena apa? Ya? Tutupan sementara karena dugaan sementara mungkin yang bersangkutan depresi karena kasusnya atau ada hal lain yang perlu digali. Untuk itu kan di ruang isolasi ya Pak, itu karena melakukan. Jadi sebelumnya pada saat dia sidang yang kasus kedua, dia melakukan perusakan layar LCD yang digunakan untuk sidang. Dari situ kami melakukan berita acara, termasuk juga melaporkan kerusakan ke Polres Batang. Langkah dari tubuh lapas sendiri seperti apa? Setelah ditemukan yang bersangkutan menggantung diri, tentunya kami lapor kepada Kakanwil melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan, kemudian menghubungi dari Polres Batang, termasuk juga menghubungi keluarga. Jadi kemarin dari Polres juga langsung olah TKP, identifikasi, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk visum. Setelah itu dilakukan selebriman dengan keluarga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.